Aku ada mau menjalani project juga. Kemarin aku baru, ya maksudnya di usia 19 tahun, kemarin aku dikasih kesempatan sama Tuhan level up. Aku baru aja sign up di jadi managing director di salah satu perusahaan di perusahaan luar negeri di sini gitu. Pertolongan luar biasa banget sih ya, walaupun ya pasti ada aja lah namanya hubungan keluarga. Pasti kadang harmonis, kadang enggak, tapi untungnya orang tua selalu support. Mungkin lebih tepatnya andil doa ya, karena kalau misalkan keputusan semuanya, terus cara aku kerja segala macam, semua memang gak diajarin gitu, tapi memang sudah ditumbuhkan dari kecil bahwa manner-manner itu harus ada. Tapi kalau misalkan untuk sekarang sih mereka gak terlalu banyak ngomong, lebih ke berdoa aja. Gak trauma lah, aku malah lagi asik aja. Tapi yang gak trauma emang gak jauh banget, bahkan 2 minggu setelah perceraian. Kalau itu udah lama banget, buka hati. Tapi aku balik lagi karena aku baru dikasih tugas yang berat, dikasih posisi yang berat, jadi aku lagi nggak terlalu fokus ke sana. Cuma kalau misalkan nanti ketemu orang yang bisa diajak serius, yang emang ya udah gue mau serius, kalau mau serius, aku pasti mau gitu. Cuma kalau misalkan masih main-main, nggak. Ada satu doa, kalau itu satu. Dan usia kita jauhnya, cukup bedanya jauh banget gitu. Makanya aku mau lihat di usia yang segini lo masih main-main apa enggak. Enggak juga ya, kalau aku sih enggak terlalu no preference ya, maksudnya aku enggak terlalu peduli mau dia bule apa segala macam. Tapi memang mungkin kenapa bule, karena mungkin lebih bisa menerima aku yang memang open minded gitu. Kadang kalau misalkan sama yang seumuran atau yang sama yang orang Indonesia gitu, mereka kurang bisa untuk menerima pemikiran-pemikiran aku yang kadang memang suka di luar dari yang biasanya gitu. Enggak. Semua orang punya romantisnya masing-masing, tapi kalau romantis mah enggak sama aja. Karena kita sama-sama kerja kan. Dia sama-sama dia CEO di salah satu perusahaan juga. Aku juga punya kerjaan kayak gini, jadi ya sama-sama kerja. Enggak ada yang benar-benar enggak yang romantis apa segala macam, pure benar-benar kerja. Belum lah, nanti ada saatnya. Karena kan perbedaan usia juga kan, takutnya nanti diterima apa enggaknya aku enggak tahu. Tapi aku sih udah mulai sounding. Ini gimana kalau aku punya yang usianya jauh dari aku? Cuma mereka sih belum tahu sih. Udah lama, udah 8 bulan, 9 bulanan. Gitu. Udah rencana nikah cepat juga? Enggak ada. Kenapa? Kenapa? Aku sih enggak mau bilang ada ya. Kenapa? Karena aku merasa kalau mau nikah itu udah gak main-main lagi deh, serius aja. Cukup sekali yang kemarin gagal gitu. Apalagi sekarang sama yang jual lebih tua, dia bisa nge-handle aku, tapi aku juga harus melevelkan aku sama seperti dia pemikirannya gitu. Jadi harus banyak yang harus di lebih mengerti lagi lah satu sama lain. Masih jauh lah kalau menikah. Asalnya dari sana, pokoknya ada. Dekat kok, gak jauh-jauh bang. Memang dari awal saya bilang sama dia kalau misalkan gue nih kayak gini, aku tuh udah cerai segala macam, bla 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 bla. Dan dia akan terima gitu, karena tadi aku bilang lebih open minded. Bukan berarti masalah pakaian ya, kalau pakaian tuh udah jauh banget, tapi cara kita berpikir tuh sudah seimbang, karena kita sama-sama orang yang kerja gitu. Jadi ketika kita sama-sama kerja, kita kadang menghadapi masalah yang sama, jadi kita sudah bisa saling sharing, lebih enak deh. Kalau enggak, beda rasanya kalau misalkan sama yang seumuran tuh beda banget.